dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa satu bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut persaksian dari istri beliau tidak pernah puasa full satu bulan selain bulan Ramadan, karena itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu bulan yang lebih banyak puasa beliau dari bulan Sya'ban. Artinya bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa setelah Ramadan adalah bulan yang paling dekat dengan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Karena dia adalah pintu Ramadan, sehingga amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban sejatinya semestinya harus mirip dengan amalan-amalan yang akan kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha bahkan menegaskan dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim, kana yasumu sya'bana kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban semuanya dari awal sampai akhir. Kana yasumu sya'bana illa qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari saja. Artinya seolah-olah saking karena banyaknya puasa Nabi di bulan Sya'ban sampai-sampai hampir dikatakan Nabi full puasa di bulan Sya'ban. Tapi Aisyah tegaskan, beliau puasa di bulan Sya'ban dan tidak berpuasa hanya beberapa hari saja. Dan dari sinilah kemudian para ulama kita menegaskan bahwa berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka disunnahkan bagi setiap muslim, disunnahkan bagi setiap mukmin untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada kalian, telah ada untuk kalian, untuk kalian, untuk orang-orang yang beriman, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, pada akhlak Rasulullah, pada ibadah Rasulullah, pada keseharian Rasulullah, uswatun hasanatun, contoh yang baik, teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, bagi orang yang ingin selamat pada hari akhirat. Siapa yang ingin selamat pada hari akhirat, yang ingin bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menunggu apakah Nabi perintahkan atau tidak, tanpa menunggu apakah Nabi anjurkan atau tidak, bahkan tanpa menunggu apakah ini wajib atau sunnah, apakah ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Cukup kita ketahui Nabi mengerjakannya, itu sudah menjadi alasan besar untuk melakukan suatu ibadah dan menjadi penyemangat besar untuk dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktu sholat.